Yuh lagi ya. kembali lagi bersama aku Kapten Roke Mardi video kali ini aku akan berkesempatan untuk nge guys full awakening rumble fruit anjas dan uh, di sini kita dengan menggunakan skin baru kita ya guys ya bedeh anjay oke okay, guys jadi langsung aja ke videonya Oke okay, cuy, jadi di Fruit Rumble ini untuk membuka semua skillnya kalian membutuhkan level mastery 258. Eh bukan 258 ya, sorry salah. Um, untuk eh, untuk membuka semua skillnya kalian membutuhkan level mastery 250 untuk membuka semua skillnya dan ingat guys ini tuh udah full awakening ya Oke okay, jadi langsung aja kita ke skill yang pertama yang bernama binatang pertir yang akan terbuka di level mastery 1 dan ini adalah skill Z seperti apa skill Z nya guys Oke okay, kebum Oke jadi skill Z itu seperti itu guys ya nih kalau dari jarak jauh kalau nggak salah nih skill satunya itu mengeluarkan kayak kepala gitu guys, kepala hewan apa gitu guys yang tahu jangan lupa komen di kolom komentar ya coba nah, kita jarak jauh jadi ngeluarin kayak kepala apa itu guys kepala naga kepala kepala apa ya Oke jadi uh, itu dia untuk skill pertamanya atau untuk skill Z nya guys ya Nah tampilannya seperti itu dan damage-nya sampai 2540an guys, oke, okay. jadi itu dia untuk skill pertama langsung aja kita ke skill yang kedua bukan yang badai petir ya, yang skill keduanya itu yang lampu listrik yang akan terbuka level master 30 dan ini adalah skill F, oke okay, guys skill F ini lampu listrik seperti apa Boom. Oke okay, ada bacaan charge nya, oh dia bisa tiga kali guys, jadi uh, kita tuh bisa ngedes bukan kayak ngedes sih kayak ngebling ke nge ke arah yang kita arahin tiga kali ya. Dan abis kalau udah tiga kali tuh kita harus nungguin dulu biar charge-nya penuh Itu enggak lama sih cuma sebentar Tapi uh, ini tuh mentalnya tuh kayak dekat gitu guys Nggak jauh-jauh amat gitu Jadi ya worth it nggak worth it lah ya Ini skill lampu listriknya guys Oke okay, Jadi langsung aja kita ke skill yang ketiga Yang bernama badai petir Yang akan terbuka level mastery 90 dan ini adalah skill X Oke okay, langsung aja seperti apa skill badai petir ini Boom Oke, di 4.000 guys. Bener guys nih, emang badai, memang sesuai nama ya, badai Petir dan uh, aku lupa jelasin bahwa ini tuh fruit uh, Rumble ini tuh tipe logia mm -hmm. ya, tipe kebal terhadap NPC, guys. Jadi uh, NPC yang gak pakai haki ya kebal gitu. Kalian pas lagi grinding level pakai fruit uh, Rumble ini juga lumayan karena salah satu fruit yang tipe logia gitu kan. Oke, okay, langsung aja kita lihat lagi seperti apa, guys. Buh, area kayak Wih, uh, iya bener coy area coy lumayan gede aja area coba dari sini ya dari sini kena nggak nah sekitaran dari sini ya kalau kena sih itu berarti areanya sampai di sini doang guys coba guys kita ke NPC sini oh kena guys kena ya kita tadi incer NPC yang di sini berarti skill badai petir ini selain eh melainkan damage sakit tetapi juga ya area guys jadi ya lumayan lah ya areanya juga lumayan besar gitu kan oke jadi seperti itu skill badai petir atau skill yang ketiga langsung aja kita ke skill yang keempat yang bernama penghakiman langit yang akan terbuka di level master 60 dan ini adalah skill C atau skill C skill keempat ya seperti apa penghakiman langit ini yang udah awak kening ya boom oh sama aja kayaknya guys tapi damage nya itu lebih gede damage ya, lihat eh, damage lebih gede atau sama aja gitu guys setahu aku sih lebih gede ya apa sama aja gitu kalau kalian yang tahu jangan lupa komen di kolom komentar ya dan damage-nya itu sampai 3700-an guys 3700 berapa oh ini langsung mati darahnya sisa 2000-an guys coba kita kayak yang ini ya yang masih penuh darahnya kita lihat sedikit aja oh, ya, kita nggak usah lari-larian ya Abang kita tunggu full dulu Oke, okay, udah full guys, langsung aja penghakiman langit. Boom. Trot. damage sekitaran 3718 dan lumayan sakit guys ya untuk skill penghakiman langit ini enggak terlalu beda jauh banget. Cuma efeknya itu atau visualnya itu lebih bagus dari sebelum Awakening. Kalau sebelum Awakening itu kayak biasa aja gitu, tapi pas sudah Awakening tuh uh, efek-efeknya tuh OP banget, guys. Bukan OP sih, lebih ke arah keren gitu kan tuh. Waduh mengeluarkan uh, petir ya gesia, petir dari atas langit langsung der langsung nyamber ke arah kalian eh ke arah kemana al kalian yang arahkan gitu kan gimana sih ngomongnya pokoknya dia tuh akan apa ya menyambar misalnya nih kalian arahin ke situ nanti petirnya akan nyamber ke situ ya pokoknya petirnya tuh akan menyambar ke arah kalian arahkan nah itu dia guys oke jadi itu dia untuk skill skill kan? skill penghakiman langit ini langsung aja kita skill yang terakhir dari rambel awakening ini yaitu penghancuran bola petir yang akan terbuka di level master 250 dan ini adalah skill V guys. seperti apa langsung aja guys. kita lihat bersama-sama kawan kabum beduh 5000 tuh guys di beach, guys lah, eh batunya tadi kayak keangkat dah. Batunya hancur kah? Coba sebenarnya kita bunuh dulu dah, cebret. Oke guys ya, kita lihat guys. Oh iya cuy, uh, kita jelasin sekali lagi ya. Rumble, uh, tadi kita belum kita jelasin sih. Jadi Rumble Awakening ini, kita tuh untuk upgrade Pol 2 kita membutuhkan Rumble Full Awakening guys. Caranya gimana? Nanti caranya akan aku buatin di video selanjutnya, guys. Jadi, jangan lupa kalian subscribe, guys, agar kalian tahu update dan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita coba lagi, guys. Ya, nih, uh, skill kelimanya ini sama kayak skill Rumble belum awakening kening, tapi lebih gede, nih guys. Uh, mental, guys, batunya, guys. Oh, buh Oke okay, guys Jadi kayak batunya Batu dari ini Walaupun gak hancur semuanya Tapi mental-mental guys Ada Kayak apa ya Visual mental batunya gitu Dan damage nya gede Sampai 5000 guys Biar tidak penasaran gitu kan Bolanya ngarah ke sana anjir Wih Oh, Oke okay guys, jadi itu dia untuk skill kelima Awakening Rumble Atau ya skill dari terakhir Terakhir anjir Skill dari terakhir yang berada di Rumble Awakening ini guys Oke, okay. jadi langsung aja kita closingan Oke okay, cuy, jadi sepertinya segitu saja video showcase full Awakening Rumble dari aku. Jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like, subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu updatean-updatean video terbaru dari channel ini. Dan untuk video cara mendapatkan Polvi 2 nanti akan eh, insyaallah akan ku-upload secepatnya ya atau akan ku buat secepatnya, guys. Jadi kalian tunggu aja dan jangan lupa kalian nyalakan notifikasi loncengnya, guys, agar kalian tahu updatean-updatean video terbaru dari channel ini, guys. Oke, jadi pokoknya terima kasih banyak yang udah like, yang udah subscribe dan gua Kapten Ruwak Gamer pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next content.